Sebenarnya banyak ya yang menarik dari pertemuan Pak Jokowi dengan beberapa kepala negara dari negara-negara sahabat. Tetapi hal yang membuat saya terkagum itu adalah cara Putra Mahkota Persatuan Emirat Arab atau PEA, atau kita nyebutnya juga kadang UEA ya. Itu beliau menyambut Pak Jokowi dengan cara yang sangat bersahabat. Jadi setelah Pak Jokowi sampai di bandara, kemudian ada sambutan kenegaraan ya, seperti lazimnya ada upacara. Itu begitu keluar bandara, Raja mengajak Pak Jokowi ke satu mobil besar ya, satu mobil besar. Ternyata di mobil itu nggak ada sopirnya. Oh, ternyata setir sendiri. Jadi Pak Jokowi dipersilakan naik ke mobil, beliau langsung copot jubah kebesarannya itu, diserahkan ke pengawalnya gitu kan. Langsung dia ke sisi bagian sebelah dan naik, beliau nyetir sendiri. Jadi mobil itu dibawa oleh Sang Putra Mahkota hanya dengan Pak